saya Silva. Saya ingin membaca tentang sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab adalah satria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, dia sangat membenci Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Umar mendengar ada perempuan yang membaca Al-Quran. "Fatimah, apa yang kamu baca?" tanya Umar. "Malah Al-Quran ya Fatimah." Umar ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, tapi Fatimah tidak mengizinkannya. Umar mendengar sekali lagi bacaan Al-Quran, ia pun menangis air mata berlinang. Ia ingin menghadap Rasulullah dan masuk Islam. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad. Ia mengucapkan syahadat. Ia berjanji akan selalu menjaga pemberi Nabi. Pada suatu hari, Umar berdiri di perbatasan kota Mekah. "Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalang aku?" Kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Mekah hanya saling berpandangan. Mereka takut pada Umar, kekuatan dan keberaniannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka biarkan Umar pergi meninggalkan Mekah. Dalam setiap peperangan, Umar selalu berada di sisi Nabi Muhammad. Umar menjadi teman yang setia agar Nabi tidak disakiti. Umar adalah orang yang sangat kuat dan pandai berperang. Ketika menjadi khalifah, tentara muslimah berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Umar selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan mereka di medan perang. Ketika ada pengawinnya yang berlaku Khalifah Umar bin Khattab memberi peringatan, ia sangat mencintai keadilan. Masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dalam keadilan dan perdamaian. Terima kasih. Assalamualaikum.